wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Boy. Apakah kalian melihat keglowinganku ini karena sumo, guys? Ya Allah, okay, guys. Jadi pagi ini aku sudah preparation mau masak-masak lagi. Let's go, kita mau masak, barangkali jadi inspirasi buat kalian yang bingung mau masak apa ya today, kayak gitu. Okay. Ini sementara aku lagi masak nasi. Okay, let's go, kita langsung aja memasak. Ini masih adang nasi ya, sedikit lagi ini nasiku mateng, guys. Tadi tak sambil nyiap-nyiapin tuh, ini mau bikin tempe tepung. Ini tempenya tempe godong jati tapi yang kecil-kecil gitu, guys. Jadi ini lo tuh suek-suek gini tak iris jadi dua tuh. Terus ini mau masak jamur tiram sama wortel. Ini bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai laos, dan juga nanti mau tak campurin sosis. Ini nanti tak goreng dulu. Okay, let's go, kita memasak, guys. Okay, guys, jadi kali ini goreng sosis dulu ya. Kok kelet? Sampai dia kering, lanjut goreng tempe. Tempe. Oke, guys, tadi tempeku udah matang semua ya. Ini tuh sak piring. Sekarang lanjut ngoseng bumbunya, bawang merah, bawang putih, dan laos. Dan ini udah layu. Sekarang aku mau masukin jamur tiram dan juga wortel. Aku kasih air dia ya, guys, biar merasuk gitu bumbunya ntar. Terus sayurnya juga mateng. Tuh, agak susah begitu. Kalau tidak dikasih air, dia pasti tidak bisa dibalik. Aku juga mau nyemplungin sosis. Memplek dia sosis. Dan ini aku langsung mau bumbuin dia karena ini bakalan cepet banget gitu layunya, jadinya kita harus cepat membumbui. Kayak mimpes gitu loh, guys, nanti jadinya.
sih saus tiram. Jangan lupa kasih kecap manis. Dan juga yang terakhir adalah masako. Jangan lupa dicicip-cicip ya guys. Ini sebenarnya aku udah lapar banget karena terakhir makan tuh kemarin sore. Jadinya masaknya cepet-cepet kayak gitu. Super simple. Udah gini aja, tinggal tunggu sampai dia meresap. Ini guys sayur jamurku. OTW mateng, ini tinggal tunggu asap sedikit lagi sudah mateng ya. Kalau aku mau ada kuahnya sedikit juga boleh, kalau mau kering banget juga boleh. Ini sudah endul banget tadi tak cicipin. Tuh. Kebul-kebul, segar banget. Ini tempenya juga udah mateng. Nasi ini ada sambal bajak gitu. Kemarin aku bikin masih ada sisa. Oke guys, aku mau lanjut langsung sarapan. Terima kasih. Oke guys, dan alhamdulillah masakanku sudah jadi. Terima kasih yang sudah menonton video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sumuk guys.